ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Berikutnya dari Torik di Palembang. Ustadz, apakah kita membasuh bagian dalam telinga dengan air jika kita mandi wajib dengan cara yang sekadarnya sah saja, Ustaz? Tidak ada. Orang mandi wajib itu dia siramkan ke seluruh tubuhnya. Dan tidak ada kewajiban untuk membasuh telinganya. Tapi kalau dia mandi sempurna, itu masuk dalam wudu. Wudu itu dia cukup mengusap telinganya. Mengusap telinganya itu kan tidak mesti dia masukkan air ke dalam telinga. Dia usap di punggung telinganya itu sudah cukup. Kalau dia mandi, seluruh telinganya sudah kena air, maka itu sudah cukup. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Namsat, barakallahu fiik.